Ruas jalan nasional menuju spot pengamatan burung cendrawasih di Raja Ampat, Papua Barat, putus dan rusak parah. Kondisi ini sudah terjadi kurang lebih 3 bulan. Warga yang melintas jalan ini harus ekstra hati-hati, karena dengan terpaksa jika melintas, harus lewati jembatan darurat yang dibuat dari papan. Kondisi ini diduga karena curah hujan yang terjadi beberapa bulan lalu di Raja Ampat, sehingga mengakibatkan ruas jalan ini terputus sepanjang 10 meter dan lebar 5 meter. Bahkan rusaknya jalan ini mengganggu sejumlah aktivitas warga maupun wisatawan, hingga stadion sepak bola yang sebentar lagi akan dilakukan event sepak bola di Raja Ampat. Edwin Dawa, Sekretaris Kelompok Tani Hutan Warkesi, mengatakan pemerintah daerah perlu memperhatikan kondisi jalan ini karena Raja Ampat terkenal dengan wisatanya. Jika fasilitas tidak memadai, maka dengan sendirinya akan mengurangi wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat. Khususnya wisata pengamatan burung cendrawasih yang terkenal dengan beberapa jenis burung yang menarik. Salah satunya jenis burung cendrawasih kepala merah. Kalau bisa percepatan atau pembangunan jembatan tersebut pada saat ini ambruk. Karena sudah dua kali, pertama dia ambruk terus dibuat jalan jembatan setapak, terus kemarin lagi ambruk lagi. Kami lewat lumayan setengah mati. Pas ambruk kami di atas, kami dorong motor lewat kali di bawah. Terus yang paling penting lagi saat ini kan tamu para keluar masuk untuk melihat cendrawasih. Nah, kami terhambat dari jalur ini. Mobil harus mutar jauh lagi di Baiwo, sedangkan waktu harus. Waktu yang kami tentukan untuk masuk ke spot itu harus sekian, ternyata kami terhambat karena jalur dekatnya terhambat. Tim Liputan Kompas TV, Raja Ampat, Papua Barat.